yang pinter, buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak, saya ngiritik saja lah, mungkin ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan gak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah, tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor itu nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah sembuh. Gak dengar kabar ketangkep BNN sudah sembuh. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor gak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah sembuh. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa?